Ini dalam rangka pengawasan dan evaluasi program TNI Manunggal Membangun Desa yang ke-115. Tadi saya sudah menerima paparan dari Dandim untuk sasaran itu sangat tepat. Karena sasaran ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, dengan dibukanya, termasuk dibukanya badan jalan ini menghubungkan antara daerah satu dengan daerah yang kedua, termasuk hasil buminya itu, termasuk jembatan-jembatan ini. Kalau nggak ada jembatan ini nggak bisa lewat itu. Untuk kedepannya dan setelah ini selesai kan harus dilanjutkan lagi untuk pemeliharaan dan sebagainya. Ya, kita berharap kita sasaran kita itu memang ini perencanaan sudah bagus. Saya lihat perencanaan sudah dari bawah, dari tingkat desa, kelurahan, Babinsa, Babinkam, Timas sudah merencanakan, baru naik ke tingkat kecamatan, kabupaten. Itu sudah bagus. Berarti sasaran itu betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, tentunya kalau itu dibutuhkan, kita tinggal mengimbau masyarakat untuk memelihara, terutama jembatan. Nah, kalau buka badan jalan, nah ini ada dari Dinas PU, supaya tahun berikutnya ditindaklanjuti, ditingkatkan untuk diperkeras. Karena kalau tidak ditindaklanjuti, nanti semak belukar lagi, terbengkalai lagi. Jadi harus berkesinambungan kegiatan ini. Dan yang tidak kalah pentingnya bukan fisik aja, termasuk sasaran non fisik. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo mencanangkan kita harus menyongsong generasi emas di tahun 2045. Ya, salah satunya mencegah stunting. Tadi sudah saya sampaikan stunting itu, dan saya bersyukur penanganan pemerintah daerah di Kotip ini stunting cukup bagus, sehingga dapat penghargaan. Padahal saya juga baru kembali melaksanakan roadshow penurunan percepatan angka stunting di 7 provinsi yang mempunyai angka stunting tinggi dan 5 provinsi yang berpenduduk padat. Jadi saya mendampingi rombongan Ibu Ketua Umum Dharma Pertiwi, yaitu Bu Heti Andika Perkasa, dengan Kepala BKKBN Pusat, Pak Asto, untuk mensosialisasi terhadap 7 provinsi itu untuk mencegah stunting. Karena SDM itu sangat penting. Harta karun yang lebih berharga adalah SDM. Thank you.